Saya bisa bawa bapak sekarang ke rumah sakit. Boleh? Iya, boleh. Bangka deh, ujian ke Wandi. Dan tak yang ingin dapat Wandi di rumah. Bapak. Weh, udah percaya kok. Jangan bapak percaya, ini sudah bukan tanya ya. Nganu kok memang kau. Barang iya, Mika, bang pun tahu yang ingin aja kita sering ngaji. Rumpah aja itu, bang. Kan kita kan malu-malu. Ya, bangka, ujiannya nanti nanti kembali. Tapi kau cari siapa ya? Iya, saya cari kakak. Siapa katanya? Wandi. Katanya dulu dia kontrak di sini. Mona. Mona. Dari mana Ki ini? Iya, saya ini Wanda, adiknya Wandi. Oh, iya. Saya datang dari Gorontalo. Sudah satu tahun ini, saya cari-cari tuh kakak. Oh, saudaranya Ki Wandi? Iya. Dari bandara kak langsung ke sini. Kan itu, saudara kasih kak alamat di sini. Oh. Jadi langsung ke sini. Iya. Di ini, Pak. Iya. Yeah. Itu Kak Wandi, biasa dalam seminggu itu paling tidak satu atau dua kali dia menelpon ke bapaknya. Yeah. Tapi tidak ada, dalam satu tahun tidak ada sekali kabar-kabarnya. Itu keluarga khawatir. Jadi begini, Pak, Bu. Wandi memang tinggal di sini. Tapi sudah satu tahun ini saya tidak tahu juga kabarnya. Malah kamarnya masih kosong di dalam. Masih banyak barang-barangnya di dalam. Ada yang pernah bilang itu, Bu. Katanya dia terbunuh. Di mana, Bu? Di Sungai Jenemberang katanya, Bu. Jadi bagaimana ini, Pak? Dia tinggal saja telepon dari sama ini, Pak. Biar nanti dia hubungi kalau ada kabarnya dari Om Jidi. Bisa, Bu. Masa begitu saya tidak bisa bantu. Dia tak pakai nomor sama saya. Tadi, tulis. Pak, tolong kamu, Pak Ji. Begini Bu, nanti saya kasih kabar. Karena ada itu teman putihnya di daerah situ, daerah Jenemberang. Iya, makasih banyak. Iya. Iya, makasih banyak. Iya, Bu. Tunggu kabar. Iya, Bu. Aku adalah lelaki yang muncul dari Sungai Jenemberang. Hanya satu yang aku ketahui di hidup. Namaku Wandi. Dan itu pun aku ketahui dari orang-orang yang memanggil namaku. Aku tidak ingat apapun. Wanita yang berada di sebelahku. Namanya Tika. Dia bekerja di rumah sakit. Ialah yang menjadi perawatku, penolongku, dan saat ini menjadi segala-galanya. Mas, ya,
Jadi gini loh kak, tadinya dia di rumah sakit. Hanya saja karena sudah beberapa hari di sana dan kan saya juga nggak enak kalau dia kelamaan di sana kan. Lagian juga fasilitas di sana kan terbatas. Jadi saya pikir kenapa nggak ada salahnya dong kalau saya bawa ke sini, tinggal di sini aja. Ya hitung-hitung dia bisa bantuin kita untuk jaga kosan kak gitu. Gimana? Siapa ini? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau nggak salah ingat, nggak salah dengar, si preman-preman itu nyebutnya Wandi. Iya benar, Wandi. Wandi kan? Lupa ingatan, maklum. Kau ya bagaimana? Saya nak mau deh, perumpai sebentar. Jadi saya, kalau memang dia kan dia yang tahu. Belum makannya, ada yang mesti janda kenal ini. Bagaimana caranya kita kenal? Gini loh kak, kalau soal itu saya jamin orangnya baik, jadi selama di rumah sakit itu ya dia rajin, dia membersihkan, nyapu halaman, bahkan dokter-dokter dan perawat di sana pun senang sama dia. Jadi saya jamin pasti aman semuanya. Masalah makan dan sebagainya nanti saya deh yang urusin. Ya, yes. Ayo dong, masa nggak kasihan sih? Jadi begini Tika, sebenarnya juga sebentar cari kerja orang untuk bantu-bantu ini kak. Tempat ini, tapi begitu ini kalau sumpah sama ada Pak Fikar sama Bapak dulu, jadi kalau saya sumpah, saya sama Bapak dulu. Saya mau bantu dia. Karena saya percaya dia adalah orang yang baik dan perlu dibantu. Tika, begitu besar pengorbananmu. Padahal, aku orang yang tidak jelas siapa diriku. Kenapa kau begitu baik padaku? 3 bulan lalu, kami menikah. Kenapa ayahmu mempercayaiku? Menitipkan kamu padaku. Padahal saya bukan siapa-siapa. Apa ini? Dari mana? Biasa. Mau kerja. Ya, bulan mau kulihat ini sudah menikah. Tidak ada keruannya suami. Iya, sih. Kayaknya harus lebih intens. Ada luka kakaknya temanku. Kamu bisa janji. Aku akan menjaga amanah dari ayahmu. Selamanya kau akan jadi istriku. Mungkin inilah caraku untuk membalas kebaikan keluarga. Jadi mau kerja cepat. Insyaallah kan. Kita naik aja dulu ya. Yang ke atas atau terserah. Satu tempat, nggak usah tahu tempatnya apa, ikut aja, yuk. Udah seng juga ini, ya. Pamit. Kak, duluan ya. Thank you.
sini? Ya. Kamu yakin di sini tempatnya? Ya, di sini. Kamu sudah ingat sesuatu di sini? Ada yang kamu ingat? Yang aku ingat waktu muncul di sana. Waktu sama-sama dengan Datu. Oh. Tapi yang sebelumnya saya tidak ingat apa-apa. Tempat ini seperti mistis bagi saya. Tapi semoga kamu ingat sesuatu di situ. Saya harus kerja sekarang. Sudah waktunya. Sini harap. Kamu tunggu saya di sini. Nanti saya kembali dan menjemput kamu di sini. Oke? Okay? Saya bisa pulang sendiri? Tidak. Gak boleh. Kamu di sini saja. Tunggu saya. Saya cuma sebentar kok di kantor. Oke? Okay? Jangan kemana-mana. Oke? Okay? Saya pergi dulu ya. Tika. Kenapa kau begitu baik padaku? Tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan hatimu. Sebenarnya aku tak menyukai tempat ini. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang buruk yang pernah terjadi pada diriku di tempat ini. Tapi karena kau yang meminta, coba untuk mencari tahu siapa diriku di tempat ini untuk membahagiakanmu. Karena aku tahu kau sangat menginginkan saya bisa kembali dan mengingat masa laluku. Jadi harapanmu padaku bisa kamu peroleh, meskipun sebenarnya aku tidak ingin mengingat kembali masa laluku. Engkau sudah cukup bagiku. Terimalah persuntingan jiwaku, kesetiaan burung merpati yang tak pernah ingkar janji, kejujuran pesona anggrek bulan yang tak pernah berdusta, keindahan bunga edelweiss yang tak pernah layu, kasih sayang suci, mulia, kekal abadi, seluas samudra dengan gelombang dan warna birunya, seelok Laswardi dengan rembulan emas dan bintang cemerlangnya. Di hatimu, di hatiku, terjalinlah cinta kasih, cinta damai bagi hidup sesama. Silaturahmi putih dan rahmat alam semesta. Indah, mesra. Karena kasih sayangmu untukku yang mendalam, mendarah daging, menulang sumsum. Istriku, terimalah persuntingan jiwaku. Hatiku, sukmaku, untuk keabadian kelak kasih sayang yang tulus dan sahdu. Bersama-sama, marilah melangkah seiring sejalan, meniti cahaya-cahaya, berlayar searus, segelombang, menuju dermaganya.
Hampir sebulan saya membawanya ke tempat ini. Kadang-kadang saya menemaninya seharian di sini. Tapi kadang-kadang juga kalau saya sibuk, ya saya menyuruh orang untuk mengantarnya di sini. Akhir-akhir ini saya jarang mengantarnya. Dia bercerita banyak. Ya, dia bercerita kalau misalnya dia punya seorang teman yang selalu menemaninya di sana. Saya sendiri merasa aneh karena saya nggak pernah melihat teman yang diceritakan itu. Saya ini bingung. Saya tidak tahu siapa diriku. Banyak orang-orang yang mengenaliku, tapi aku tak mengenalinya. Bahkan ketemu langsung dan bertatap muka pun tidak pernah sama sekali. Ayo sini. Ngomong sama siapa tadi? Ini sama temanku. Mungkin dia sudah pulang waktu melihat kamu datang. Tapi sumpah loh, saya dari sana melihat kamu ngomong sendiri tapi nggak ada orang. Ada orang di situ. Ada tadi dia di sini. Udah, ayo kita pulang. Sudah maghrib. Ayo pulang. Itu membuat saya berpikir bahwa dia hanya berhalusinasi saja. Tapi ya sudahlah. Saya berpikir positif saja. Semoga orang itu bisa membantu terapi suami saya. Saya mulai terbiasa dengan tempat ini. Jadi meskipun Vika tidak bisa menemani saya di sini, saya ada teman untuk berdiskusi, berbincang-bincang, dan meskipun orangnya sedikit misterius, saya suka dengan kepribadiannya. Jangan bilang mau bunuh diri. Kesini. Yuk kesini. Hey bro, jangan pikir mati itu enak. Nikmati hidupmu. Akhir-akhir ini, Tika sangat sibuk di kantornya. Dia jarang menemani saya ke sini. Tapi tidak apa-apa. Sekarang saya punya seorang sahabat yang selalu menemani saya di sini, ngobrol dengan saya, dan sepertinya dia juga menyenangi tempat ini. Banyak sekali pengalaman hidup, nasihatmu luar biasa. Kau banyak motivasi saya. Saya mau abadikan ini. Saya minta foto. Bro.
tinggal. Tapi itu memang tidak penting bagi saya. Bagi saya, dia adalah teman yang baik. Begini teman-teman, tidak bisa dibiarkan, ini harus dicari dulu. Atau orang pintar bisa usir kini nuna Wandi. Ini kok babe nggak bikin takut-takut kek, pulang itu. Hei, bukan Wandi bergetayangan. Para Amirula yang bergetayangan. Itu hari saya lihat di tempatnya yang ditobo. Nganin nih ya, sembarang kalau bilang. Itu saja satu, nggak bikin takut-takut. Apalagi kalau dibilang lagi Amirullah. Tota. Ya mau deh, kalian nggak percaya kok. Pikiran akan ini. Jangan kau anu percaya hoax. Kau sendiri yang hoax. Bukti barang lu. Bukan setau juga demi kebaikan lu semua. Tuh jenguk kau, jangan pikiran akan naik. Bagaimana ini, teman-teman? Kau itu, gara-gara Erono sampai si baji orang. Kenapa saya yang mau sembunyi teman-teman? Kau iya. Sejak kawin kok, tidak pernah mau tahu si arah kubur nama Rulla. Kenapa nak saya? Kau semua iya. Itu hari pergi pengaruhi semua Mirullah. Apa pergi nih? Sekarang cerita pakai malak-malak kau lagi. Pulang masa deh, menimpulan figur si suamiku. Ayo, pulang mana? Tapi kenapa, Dik? Itu satu tahun pindah dari gentayangan ini, dua orang. Duh. Kamu itu semua tidak setia kawan. Kau tinggalkan saya sendiri dan tidak pernah kau datang jenguk saya. Kenapa itu kamu kak? Jelek lah. Itu anak anak. Kita bakal melakukan lagi. Itu juga suara burung tak? Jeleknya mami suaranya. Burung dari mana itu lagi? Baru Tompi ku dengar juga ini malam suaranya. Tak burunya siapa, burunya orang itu lepas kayak padaku. Aku bukan orang yang seperti kau sangka. Karena aku juga pernah melakukan kesalahan.
Seandainya aku melakukan kesalahan kepadamu, apakah kamu mau memaafkanku? Kenapa kau bertanya begitu? Tapi kalau seandainya kau melakukan kesalahan kepadaku, maka saya pasti akan memaafkan. Kenapa? Karena selain Datuk Penunggu Jene Merah ini, ada dua orang yang selalu menasehati. Yang pertama itu istriku, dan yang kedua itu adalah kau. Terima kasih, bro. Sejak permintaan maafnya yang aneh hari itu, saya jarang sekali bertemu dengan dia lagi. Temanku itu tak pernah terlihat lagi sejak hari itu. Saya untuk datang ke tempat ini, ya, saya mengikuti kemauannya. Lalu waktu itu kau dapat mayat di sini, kau lihat senjata tajam juga atau senjata api? Ay, tidak ada itu pak, tidak ada saya lihat karena mayat saya lihat sendiri memang. Kenapa bisa kau dapat itu mayat? Karena di sana kebunku pak, jadi saya biasa lalu-lalang di sini. Yakin kau tidak ada orang lain itu waktu ada kau di sini? Saya yakin tidak ada mintong orang. Kalau itu sana? Kenal itu, Pak? Kayaknya warga di sini, Pak. Karena akhir-akhir ini biasa saya lihat duduk-duduk sendiri. Ini kasus sudah 1 tahun, nih. Kayaknya sudah tidak bisa dilanjutin. Tuhan, mungkin, Pak. Tunggunya Jenek Birang. Karena memang ini tempat keramat, Ki. Iya. Tidak ada kira-kira kita tahu, Dek. Tidak ada. Ayo, Pak, kita pulang. Sejauh ini belum ada perkembangan yang berarti. Saya pikir terapi yang dianjurkan kakak saya ini tidak pas untuknya. Saya hampir putus harapan. Hingga suatu hari, seperti biasa, saya mengantarnya ke tempat ini.
Dan karena saya harus mengurus sesuatu ya, saya tinggalkan dia sendiri di tempat ini. Tapi saya terkejut saat menjemputnya. Kau semua! Tunggu, Pak! Dan untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, baru kali ini saya melihat dia begitu berang. Saya sangat takut. Saya takut terjadi apa-apa padanya. Dan saya berusaha menenangkannya. Saya terkejut saat dia menceritakan kejadian yang dia alami saat saya meninggalkannya tadi. Bikin apa, Kide? Lagi kusiarai makamnya kakak sepupuku. Oh, maaf, Di. Kalau ini lagi apa, Ki? Lagi kusiarai makamnya mantan pacar. Kita ya apa kita bikin di sini? Kalau saya lagi tunggu temanku ini. Biasanya dia ada di sini. Tapi beberapa hari terakhir ini dia enggak pernah muncul. Siapa tahu kita kenal? Siapa namanya? Enggak ku tahu namanya. Enggak pernah ku tanya namanya. Tapi ada fotonya. Sini saya kasih lihat, siapa tahu kita kenal. Kakak sepupuku yang meninggal satu tahun yang lalu. Gila ini, mungkin ini kesempatan. Gila ini, mungkin abikin tak. Gila ini, mungkin abis kita ketak. Sudah jadi bebas, kan? Lagi terus ketak. Hai, dilanci kami dulu lah. Hai, kalau saya bunuh diri. Cil, anak kamu itu kah? Anak kebun delapan itu, wacak mi. Siap maju. Hai, malah kesal deh. Pertama awan dia bilang, enak. Awah, kita begitu melawan tong. Kalian udah regeng kau kalau begitu, ayo. Tapi begitu takut sekali. Bagaimana, Deng? Thank you.
Dia bercerita banyak. Saya terkejut. Tapi alhamdulillah, ingatannya sudah kembali. Dan suamiku bisa mengingat lagi siapa dirinya. Terima kasih Tuhan. Kenapa ya, akhir-akhir ini saya jadi sering ingat Wandi. Apalagi sejak bertemu lelaki misterius itu. Tapi sumpah, dia sangat mirip sama Wandi. Wandi kan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jangan-jangan. Ah, masa seperti itu. Tapi kalau itu betul Wandi, apa yang mesti saya lakukan? Kesalahan dia. Dia menghilang 1 tahun ini tanpa ada kabar untukku. Kalaupun saya menerima lamaran Rafli, itu mungkin sudah takdirku. Lagian, saya juga sudah tidak ada perasaan sama Wandi. Sang waktu telah menghilangkan semuanya. Kami hanya sebuah cerita di masa lalu. Masa depanku adalah dia. Jadi, waktu kejadian itu, saya tidak ikut. Tidak enak, Kak. Aku kenal, Ki. Bersyukur, Mak, ini. Karena aku lihat, Ki. Itu hari... Indira. Siapa? Kau tidak mengenalku? Enggak, saya enggak kenalku. Jangan ku coba kasih takut-takut sana. Oh, itu Indira. Waktu dengar kejadian itu, kaget sekali. Meninggal ki kakak sepupunya, menghilang pacarnya, akhirnya jatuh ke lantai, kepalanya terbentur. Lupa ingatan mi, orang-orang tertentu mami nak ingat.
Jadi ingatannya sudah kembali? Dia sudah mengingat kembali. Sejak 6 bulan yang lalu, saya merawatnya sampai sekarang. Dan sebagai gantinya ya, dia sekarang menjadi security di rumah sakit. Saya mau bantu dia. Karena saya percaya kalau dia itu adalah orang yang baik. Dan kita harus bantu dia. Kan? Karena orang tua saya menyukainya. Dan sejak saat itu ya, saya intens merawat dia. Kamu bilang ingatannya sudah kembali. Tapi kenapa dia tidak ke rumah ambil barang-barangnya? Di sana masih banyak barang-barangnya. Dia bukan tak kembali. Hanya saja, dia takut kalau nanti teman-teman Amirullah akan berbalas sama dia. Jadi ya, sampai hari ini ya, dia masih seperti ini. Tapi kamu harus menghubungi keluarganya. Ini ada nomor telepon saya. Keluarganya sangat khawatir, saya. Ya suruh saja mereka kemari. Hampir tiap hari kan dia ada di sini. Jadi kamu bisa bilang ke mereka, kalau mau cari dia ya, datang saja ke sini. Atau boleh juga ke tempat saya. Nanti saya antar kok. Iya. Jadi, saya tahu alamat ibu dari Bu Ade. Oh iya. Saya minta maaf sekali, saya nggak bisa nemenin ke sana. Tapi, Bapak ini tahu kok di mana Wandi. Soalnya tadi dia yang temenin Wandi ke sana. Jadi dia tahu kok di mana Wandi. Saya harus kerja sekarang, Bu. Saya minta maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Biar ibu pergi sama Wandi. Nanti saya antar. Bapak ya, antar saya cari kakak saya ya. Tinggal, ya, kita tinggal lagi. Iya, ya. Mari. Hati-hati. Tadi saya bawa, Bu. Tapi tidak tahu di mana. Mana kawan dia? Ayo coba kita turun ke sana. Mungkin ada di sana, Bu. Iya, iya.
kembalilah besok dan temui dia di sana. Akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Kamu sudah berbesar hati meminta maaf. Tidak semua orang bisa. Lupakan semua dan kembalilah kepada dia. Dari mana sih? Dari mana? Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan? Kamu belum tidur? Tadi udah tidur, cuman kaget aja dengar kamu datang. Ngomong-ngomong kok kayaknya belakangan perangnya itu sering banget keluar sayang. Ya, namanya juga kan baru ingat semuanya. Saya mesti tahu dong perkembangan yang ada di lingkungan saya dulu. Masa sih? Kayaknya ada yang salah. Jangan bilang kamu ke tempatnya Indira ya. Tidak boleh cemburu gitu. Bagian dia juga sudah melihat saya. Masa sih? Tapi kan di masa lalu kan kamu pernah sama dia, jadi wajar dong kalau sekarang saya berpikir kamu sejak belakangan ini, beberapa hari belakangan ini sering sekali keluar. Dan saya juga nggak tahu kamu kemana. Ngapain lagi kan sudah ada kamu. Kamu itu sudah sempurna segala-galanya. Kamu cantik, kamu baik hati, kamu penyayang, kurang apa lagi? Oh begitu ya? Nanti kalau kamu cemburu, hidungnya tambah mancung. Tambah cantik dong? Iyalah. Udah, tidur. Istirahat. Kamu udah ketemu adik kamu? Siapa di sini? Wanda. Hah? Wanda dari Makassar? Iya, dia ada di sini. Jadi nyariin kamu. Kenapa kamu gak bilang? Bahkan, kan? Aku pikir tadi udah ketemu. Gak ketemu ya? Ya Allah. Aku pikir tadi ketemu. Jadi tadi pagi itu aku ketemu Wanda. Terus
terus dia nyariin kamu. Nah, kemudian karena aku sibuk, aku ada meeting dari pagi, jadi aku gak sempat nganterin dia ke tempat kamu. Tempat kamu biasa. Akhirnya aku suruh Pak Hendra, nama jalan kamu itu, dia nganterin dia ke tempat kamu. Aku pikir dia sampai ke sana ketemu kamu, ternyata enggak. Saya tadi tidak ke sana, saya ke tempatnya Raffi. Oh gitu. Jadi dia ke sana, jadi saya. Ya pastilah. Kayaknya penting banget loh. Ya, titip nomor. Oh iya benar, aduh. Ada. Mau telepon sekarang? Jangan, ini sudah jam 12 ini. Iya sih. Besok aja. Jadi, ya harus tuh, karena kayaknya penting banget. Jadi aku penasaran, ini ada apa sih? Kayaknya ada sesuatu hal. Pasti keluarga di Gorontalo khawatir. Iya, tapi karena setahun ini saya tidak ada. Iya, tapi emang benar sih, benar-benar. Dan mukanya tuh kelihatan gimana ya? Kayak ada sesuatu hal yang dia bicarain itu, tapi memang nggak sempat bicara sama saya tadi. Iya, saya mau menghubungi keluarga juga, tidak ada kontak sama saya semua. Nomor handphone semua hilang. Nah, jadi ya, pokoknya besok kamu temuin ya. Besok, kan? Ya udah deh. Sudah malam nih Wandi. Sudah Miko kesini. Sudah kembali ingatanmu toh? Ayo, nanti saya pertemukan kau sama orang yang jadi panutan, jadi idaman semua orang, yang bisa merubah masa depan. Ayo, kita pergi dari sini. Lupakan masa lalu, lupakan dan maafkan semua orang-orang yang selalu menyakiti kita. Fokus pada satu pilihan, jangan kita mendua, karena mendua itu akan membuat kita tidak maksimal untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jalani terus, keep fight, kita satu tujuan ke depan yang lebih baik. Kenine andi tempo mal.